아까 심하게 나한테 담빙이니? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke ya cuy, saatnya kita ngakak lagi cuy ya. Ternyata di penampilan minggu 9 kemarin, minggu suku kemarin, minggu 9, ternyata dia dua kali tampil cuy ya. Maharaja Lawak Mega ini dua kali tampil ternyata cuy. Saya kira cuma satu kali. Saya nonton kembali video saya cuy ya, reaction saya. Dan saya lihat, oh ini ada penampilan yang belum saya lihat cuy ya, di minggu 9 gitu ya. Dua kali tampil mereka. Dan oke, saya tertarik banget. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru bergabung dan ingin ngakak sama-sama, silakan aja subscribe tombol merah yang di bawah dan notifikasinya. Kalau memang suka silakan di like, kalau memang ini bisa menghibur kalian silakan di share ke sosial media yang teman-teman atau cucu punya cuy ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Mumpung videonya belum dihapus, jadi kita ngakak dulu, kita ngakak dulu. Di sini saya akan react dua video sekaligus cuy ya. Pertama dari Zero dan yang kedua dari biasa cuy ya, Bocei. Oke, kita react satu-satu ya penampilan mereka. Di sini saya lihat penampilan Zero dulu. Oke, kita lihat penampilan Zero. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1, boom. Dan merek. Lawak kini kembali berapi-rapi dengan Maharaja Lawak Mega 2019. Tema montajnya diadaptasi daripada international Mamet drama Stranger Things. Mamet udah gugur ya. Reality ini mulai ditayangkan di Astro Warna saluran 132 dan Astro Warna HD saluran 124 bermula 1 November 2019 setiap Jumaat jam 9 malam. Sisa berapa peserta sih? Jom kita gelak ketawa tak kering gusi dengan persembahan mereka. Suku akhir. Kena beneran dia. Wah, PUBG. Iya, iya. Banyak baju PUBG. Telepon ada. Telepon. Telepon. Kita main di sini lah. Kalau main macam ni macam orang gila saya, kita main. Jom. Mau main apa ini? Kita main PIBG. PIBG apa sih? PUBG ya. Apa yang kamu buat ini? Ni main ni apa? Yang tadi saya tangkap itu mereka si ketawa PIBG. PUBG, PUBG. Kemas. Nasib baik aku sayang dengan kamu ini. Ya, yeah. Makan, jangan kasih habis. Okay. Jangan kasih habis. Nyampe gini. Oh. Sisa kuahnya. Rambutnya. Abang suruh tadi kasih tinggal sikit. Iyalah, sudah tengok. Ini bukan tinggal sikit, ini habis. Aduh. Wow.
Ini kurus-kurus kuat banget-banget ya. Minuman yang tengah tren sekarang ini Bubble D. Rasa-rasa Bubble, Bubble D. Transformer. Rasa-rasa. Pangotor punya anak. Apalah. Kan udah budak. Aduh. Lapar kali ini ya. Tercekik. Iya pilih, iya pilih. Abang, kenapa kasih makan apa saya kambing ini? Oh my god, saya kambing. Gila. Ini bukan tai kambing. Apa ini? Ini tai anjing. Macam mana guys? Lauk-lauk yang mereka sajikan ni. Maria memang sejenis mudah terhibur. Yang krik-krik pun Maria gelak. Ah, gila. Hey, sekarang ini kamu pergi masuk bilik, abang gak akan mati. Jangan kacau. Pegang telepon dulu. Budak-budak zaman sekarang ini kalau tiada telepon tak boleh kamu, ha? Nanti kita main dulu lah, kita main dulu. Main, kamu mau tengok TV. Hei, sekarang tembak saya balik. Abang, tembak ya. Kita, abang tengok Manchester United. Kalahkan 2-0 pada Manchester United. Hei, bagaimana kita serang ini? Ini? Sekarang kita, kau ingat apa? Kau ingat peta kan di kepala kita? Pilih sana. Pinjam telepon dulu. Baru kita diam. Oke, okay, abang bagi pinjam telepon tapi ingat apa ya? Jangan angkat kalau ada orang call. Oke. Okay. Oke. Okay. Di dalam bilik. Budak-budak zaman sekarang ini. Ada orang telepon. Hah? Abang, abang telepon lah. Oh ya, aku jangan angkat, jangan angkat. Ela sayang kita putus hari ini. Sekarang ini kemas. Kemas semua. Apalagi. Gila ini zero ya. Oke, langsung aja cuy ya. Saya mana nih video dari Boce. Ah, menetes air mata saya cuy. Ini semua penampilan pertamanya cuy ya. Salah Rea saya kemarin je ya. Berapi-rapi dengan Maharaja Lawak Mega 2019. Tema montajnya diadaptasi daripada international drama Stranger Things. Rancangan reality ini mula ditayangkan di Astro Warna saluran 132 dan Astro Warna HD saluran 124 bermula 1 November 2019 setiap Jumaat jam 9 malam. Jom kita galak ketawa tak kering gusi dengan persembahan mereka. Kayak klik lagi je. Wah, habis VM, habis VM. Wah, boleh tayang moto. Keren motornya nih. Mana sih sama ni? Kasih deh mo. Ini mobil dia pakai apaan sih? Dia pakai kursi roda itu cuy. Kursi roda itu. Kita apa sama aku kena sekolah. Inilah penat aku melorak tengkau. Kau pun drift agak-agaklah. Kita celana SMA ya. SMA dah habis. Kita pati ya. Come on. Ambil last paper tadi aku tak pati. Paper mana? Peringkat Islam. Apa peringkat Islam aku tak tahu tak tahu. Kau tak boleh jawab, aku tak ingat.
soalan tu, nyatakan tiga jenis najis dalam Islam tu. Apa tu yang first aku lupa? Yang tiga jenis najis apa kan? Ya. Yeah. Yelah apa yang first? Yang pertama cair. Ha? Yang kedua tetap betul. Yang ketiga kuning-kuning macam lampu. Kuning-kuning macam. Muasabah. Ini gendut ini lucu banget dia. Aceh. Kamu buat kacau kat sekolah ni kenapa ni? Kau tahu kan ni rusak sekolah ni? Eh, Pak Gan. Kau kat sekolah ganggu kami. Kat luar tak payah kamu. Ini sebagai apa ini? Tak sempat SP yang patutnya kau minta doa. Pergi kat sekolah. Eh, trend tu dah tak pakai lah pakcik. Sekarang ni yang gagal tu biarkan. Yang lulus, yang lulus. Oh, mana tak peduli. Hei, kau nak jadi apa ke? Kau nak buat itu ini ke? Aku tak kisah. Amin. Kau jangan lupakan aku. Jangan sibuk datang sibuk apa? Aku ni, kau tahu tak? Siapa yang contek ni? Macam mana guys? Ons tak ons lawak-lawak yang mereka sajikan ni. Mariam dan Mas Cini sembuh kahit. Lass si culun semua. Mariam gelap. Lisa ke? Apa masalahnya? Masalah nama bini aku Fatima. Kalau tahu dia ni nanti kena pelanggan aku. Alah takut bini. Alah. Eh gigi panjang macam ni pun takut bini. Memang keren sekarang suami takut bini. Iya. Keren-keren ya. Dah. Itu dia pakcik yang... Nak? Pakcik yang aku kami. Kau tahu tak? Iya. Kalau kau tak percaya sekalipun kau ingat ya. Ingatlah jasa dia. Soundtrack musiknya lagu dia ya. Kalau kau tak percaya pun ingatlah jasa dia. Iya. Kenapa kau jadi macam ni? Kami tak nak ingat apa. Kereta dia pun kami bakar. Kami nak gagal. Tak faham. Pakcik kena ingat, dia anak orang kaya. Eh, bapak kau kerja apa? Driver. Driver. Kereta bos dia lah. Bos dia kaya. Tak kisah siapa yang kaya. Keren. Pakcik, boleh kata moral? Alah, cuba lah pakcik. Nak? Emosi. Aduh, sakit. Jangan main hutan. Trend sekarang dah tak ada hutan. Pakcik, seinci kena kat sini. Saya saman pakcik. Kau nak saman aku? Saman. Eh, Pakat. Ujung tu kalau kena kepala saya saman tau. Nak lah muka macam ni. Memang kau pun salah punya. Ada lagi. Kena juga. Cikgunya kena. Kalau korang suka, okay. Apa lagi? Comment, like, share dengan... Dua video yang sangat membuat perut saya terkocok banget cuy ya. Oke. Okay. Sumpah hari ini ngangkak banget ya. Saya kayak menikmati tahun 2020 ini dengan ngakak yang spesial banget ya. Ini ngakak pertama saya di 2020 cuy ya. Ini ngakak pertama saya. Semoga ini ada hikmahnya ya. Ngakak saya ini bisa menghibur teman-teman semua cuy ya. Dan oke, mungkin itu aja cuy ya reaction saya untuk Maharaja Lawak Megah 2019. Ini masih termasuk 2019 atau 2020 cuy? 2019 aja cuy ya. Kita akan ketemu di
reaction selanjutnya dan saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Thank you next. Bye.